Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat IP statik di Mikrotik. Oke, dibuka Winbox-nya. Nah, nanti di sini di IP di HCV server, nah di list ini nanti sebenarnya tinggal, nah di sini ada tinggal di double click saja, double click, lalu nanti di sini dibuat max static. Oke, tinggal seperti itu saja sebenarnya. Oke, mudah ya, max static ya, nanti akan jadi static. Itu yang cara termudahnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.